Setelah kemarin dulu cabai mengalami kenaikan dan kemarin harganya sama dengan kemarin dulu alias tetap, kali ini, cabai merah keriting mengalami sedikit penurunan harga. Sementara cabai hijau harganya tetap alias stabil. Adapun cabai rawit halus asal lokal, bukan dari luar Sumut, mengalami penurunan harga. Demikian juga halnya cabai rawit kasar asal lokal mengalami penurunan. Cabai rawit jengki juga ikut mengalami penurunan. Sementara cabai rawit caplak mengalami kenaikan harga. Sambil menantikan perubahan harga cabai pagi hari, berikut adalah daftar harga cabai dini hari ini di Pasar Induk Laut Cih, Medan. Cabai merah Rp 20.15.000 per kilo. Cabai hijau Rp17.000 per kilo. Cabai rawit lokal halus Rp20.000 per kilo. Cabai rawit lokal kasar Rp18.000 per kilo. Jengki Rp16.000 per kilo. Caplak Rp40.000-Rp45.000 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 26 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.